Selamat pagi, saya mau jawab pertanyaan lagi. Ada yang nanya tadi barusan di DM di TikTok, nanya gimana cara tutorial biar bisa hasilin uang dari Spotify. Oke, sebenarnya yang mau saya lurusin dulu, menghasilkan uang di Spotify itu nggak selalu bisa cepat. Dia nggak kayak kita jualan produk di pasar yang bisa dapat langsung cash, bayarannya langsung ke kita, karena ada sistematis yang kita harus laluin ya, usah prosedur ya. Misalnya kita dari mulai upload lagu tersebut mesti lewat agregator, dari agregator dia akan distribusi ke platform digital seperti Spotify, Apple Music, Deezer, Joox dan lain-lain. Nah, setelah streamingnya itu berjalan sekitar 4 bulan minimal, mereka baru punya tuh report. Istilahnya report per kuartalnya, terus nanti dari situ laporan tersebut akan diberikan kepada agregator yang dimana kita akan dapat laporannya juga biasanya kalau kita request laporan royalty. Hasilnya bisa beragam. Kalau kita dalam 4 bulan itu lagu kita nggak dipakai misalnya untuk didengerin sama banyak orang, misalnya gitu, nggak didengerin, ya otomatis angka hasil streamingnya kecil sekali. Kalau kita mau angkanya cukup besar, ya berarti kita harus rajin promosi. Misalnya kamu tiap hari bikin konten, ya, terus promosiin ke teman-teman kamu, sebarin secara manual ya. Misalnya kalau teman-teman suruh dengerin lagu kamu di, ya mau di Spotify atau Apple Music dan platform streaming lain. Jadi memang mesti sering-sering dipromosikan. Terus kalau misalnya kamu punya kanal YouTube, ya bikin video klipnya, ya coba, siapa tahu kan tiba-tiba viral, cara banyak yang suka kan, kita nggak tahu. Nah, memang suksesnya lagu, hasil banyaknya itu memang tergantung sama tingkat popularitas lagu tersebut. Jadi penting banget untuk kamu meningkatkan followers kamu, meningkatkan istilahnya apa ya, kalau di digital presence. Ya, jadi kamu semakin sering muncul digital, makin banyak yang orang tadi di luar lingkungan kamu mengenal kamu, dan disitu kamu bisa menjual karya-karya kamu. Jadi semoga tips ini membantu, semoga menjawab pertanyaannya. Nanti kalau misalnya butuh tanya lagi, silakan DM aja ke saya. Kalau mau tahu caranya gimana upload streaming, ya supaya lagu kamu bisa di streaming sama orang, kamu bisa hubungi cakamusik.com karena dia juga agregator musik. Thank you.